Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Bursa Kerja Kota Tangerang dipadati kurang lebih sebanyak 14.000 pencari kerja dari Tangerang dan sekitarnya. Kepadatan berlangsung selama 3 hari pelaksanaan Bursa Kerja di Pusat Perbelanjaan Metropolis Town Square beberapa hari lalu. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengklaim Bursa Kerja sebagai upaya dalam mengurangi tingginya angka pengangguran di Kota Akhlakul Karimah. Nah, melalui Jukfair ini, kita memadukan antara kebutuhan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Nah, ini tahun yang lalu, itu pencari kerja ada 19.232. Sudah tertempatkan sebanyak 11.611. Nah, kemudian langkah lainnya untuk mengantisipasi pengangguran ini, kita ada juga job fair keliling. Nah, job fair keliling yang kita laksanakan untuk di kecamatan-kecamatan. Yang tujuannya adalah masyarakat mencari kerja di tingkat kelurahan-kelurahan. Selain itu, Disnaker Kota Tangerang akan melakukan pelatihan-pelatihan kerja di setiap balai latihan kerja yang ada di sejumlah kecamatan untuk memberikan peluang usaha bagi para pencari kerja karena telah memiliki keterampilan sebelum terjun ke dunia usaha. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.